merenda asa dari kemah. Asa kita selalu mengundang kita untuk melampaui jejak masa silam. Ia menggendong kita melampaui jejak itu, menghadirkan kekinian dan menyeberangkan kita ke masa yang sedang menantikan kita. Kala ini, aku dan dirimu terhanyut dalam nestapa yang ditinggalkan Seroja. Air mata kita tertumpah dan menjadi mata air. Ya, mata air air mata. Sayap-sayap kita bagai terpatah-patah dalam luapan lumpur dan bebatuan. Gemah ratapan kita mengalir tanpa henti dan mengundang ribuan hati untuk berbela rasa. Pada perhentian itu, cerita kita tak pernah patah. Aku dan engkau siap menyulam asa. Merendanya menjadi kepingan-kepingan optimisme. Anak-anakku dari tenda-tenda pengungsian, kepingan-kepingan itu kita goreskan bersama. Kita rendakan bersama menjadi sutra kehidupan yang berkilau-kilauan. Impian kita masih terbentang luas, seluas samudera raya. Padanya kita ukir kisah-kisah kita, asa kita, masa depan kita dari tenda-tenda kedukaan kita. Kita ubah duka dan kecemasan kita menjadi titian-titian baru, menuju langit dan bumi yang baru. Anak-anakku, aku masih di sini bersamamu, siap merenda asamu yang paling murni. Dan pada waktunya nanti, aku dan engkau tak lagi membasahi bumi dengan air mata kita. Air mataku dan air matamu akan menjadi sumber kehidupan di langit dan bumi yang baru. Sekali lagi anak-anakku, aku masih di sini bersamamu, siap merenda asamu yang paling murni.